Halo sahabat setia channel One Day Cooking 99. Di pertemuan kali ini saya mau membuat sebuah kopi, yaitu kopi dari gula aren, yaitu dengan tema kopi bebas ampas. Oke, selanjutnya mari kawan kita simak videonya. Oke kawan, kita lanjutkan. Pertama-tama kita siapkan kopi gula arennya. Kemudian siapkan air panas serta 2 gelas untuk penyeduhan kopinya. Kemudian kita buka saset kopi gula arennya untuk diseduh. Kemudian masukkan ke dalam cangkir untuk penyeduhannya. Setelah itu kita masukkan air panas ke dalam cangkir yang berisi kopi. Cara ini memang sering saya lakukan untuk kopi tersebut bebas dari ampasnya. Sangat mudah kawan-kawan kalau menurut saya untuk pembuatannya, karena praktis sih. Nah, bila sudah kita aduk-aduk sampai kopi tersebut merata untuk diseduh. Nah, bila sudah diaduk, kita biarkan kopi tersebut dingin dan biarkan sampai ampasnya ke bawah gitu. Bila sudah dingin dan ampasnya ke bawah, kita tuangkan kopi tersebut ke dalam gelas yang baru untuk melepaskan ampasnya kawan. Sekarang kopi bebas ampasnya sudah jadi dan kopi ini sudah bebas ampas karena ampasnya sudah dipisahkan dari gelas yang satu ke satu yang lainnya. Sekarang kopi tersebut bebas ampas kawan, dan kopi tersebut sudah jadi siap untuk dihidangkan. Nah, ini adalah ampas kopi yang tadi. Nah, mungkin cukup sekian, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai